bawa jaket, harus bawa topi biar enggak kedinginan. Dekat bentuk dekat surga, guys. Wow! Nggak nampai juga. Jihan menuju sebarahan, guys. Ayo ikuti Jihan, guys. Maaf guys, Jihan susah sampai situ. Dingin kali. Bentuk awan aja semuanya, guys. Coba deh kalian di sini, guys. Pasti kalian harus bawa jaket, harus bawa topi biar enggak kedinginan. Tapi mobil kayaknya enggak muat, guys. Oh iya, guys. Dia bawa namanya. Dikit lagi dia mau ambil awan, ntar lagi canda, guys. Bercanda. Tuh, guys, di dekat. Dekat bentuk dekat surga, guys. Kan bentuk awan atasnya tuh, guys. Ayo, guys, ikutan Jihan. Jihan udah sampai di pesanggrahan, guys. Mau hampir sampai. Di sini sangat dingin, enggak ditutupin awan, guys. Lihat di bawah. Guys. Guys. Dan di tangan aja ngambil. Pakai aja pakai tapi. Oh ya, guys. Coba di sini kalau kalian enggak percaya dingin kali, kalau kalian komen kayak gini, "Alah, masa dingin?" Oh, kalau kalian bilang kayak gitu, coba ke sini pas yang dingin kayak Jihan. Kalau kalau panas di sini apa yang dia bawa jaket, harusnya enggak usah bawa topi, guys. Tadi tuh Jihan naik Honda, guys. Guys, ya lanjutin videonya dulu ya, guys. Jihan naik Honda. Ada ke gunung sih. Hati-hati. Nggak nampai juga. Guys, dan udah sampai di pesanggrahan, guys. Wah, capek, guys, walaupun pakai motor, guys. Gitu, guys. Orang udah letak tenda aja. Udah bosan pakai topi, buka aja lagi. Dulu ya, capek gara-gara tenda, guys. Terus yang buat tenda di atas itu, guys. Dan mau buat tenda. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan tenda. Ini belum yang terakhirnya ya, guys. Oh, yang terakhirnya bentar lagi, oke? Tenda. Selamat pagi, guys. Di gunung ini masih dingin juga sampai sekarang, guys. Terus pas dia sampai malam di sini langsung tidur, guys. Terus pemandangannya kayak gini lah. Dadah, guys, jangan lupa lanjutannya part 3. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys, ini kayaknya mau jalan ke puncak atas tuh, guys. Tapi jangan enggak sampai ke puncak, sampai sini aja. Tonton part 3-nya lagi. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dua kali bilangnya.